jalan kalian lihat. Putusan aku udah bulat, pokoknya aku mau putus. Kinan. Setelah sekian lama kita nggak bertemu, akhirnya kita bisa bersama lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, hati aku selalu ada untuk kamu. Kamu mau kan balikan sama aku? Kamu jangan ganggu Keisha ya. Kamu bisa tinggal di sini itu karena permintaannya Keisha. Padahal kamu nggak ada hubungan darah sama sekali sama keluarga ini. Gue minta sama lo, Kinan. Lo harus paksa Jaya buat nikah sama gue secepatnya. Kalau masih mau gue anggap sebagai saudara gue. Dia ini wanita yang dijodohkan sama kamu sebelum almarhum papa kamu. Kamu keberatan kalau Keisha ngaku sebagai anaknya ayah kamu? Lo anggap gue sama mama itu keluarga, kan? Iya. Aku akan rahasiain ini.